So guys, welcome back again in my channel. So welcome in my game channel again. Jadi bisa kalian lihat sendiri, hari ini, detik ini, kita akan bermain game yang namanya game High Day. So guys, kita akan main game ini dan ya kita main. So ini dia kita punya game. Kita akan masuk dulu ini, kita akan lihat. Ya. Oh, tidak usah, tidak jadi. Apa kabar? Yo, I'm fine. Oke. Okay. Langsung aja. Pasti dari kalian sudah banyak yang tahu game ini. Ya, memang sudah banyak yang tahu, tapi saya belum pernah mainkan, guys. Jadi saya mau memainkan game ini. Kalau seru kita akan lanjutkan. Ya, yeah, I don't know what. Pembuatan ayam telur, pembuatan. Oke, okay. So what? Kita akan lihat ini untuk apa ini? Oke okay lah. Ini ya saya sama sekali belum tahu guys ini game ini. Salah tindis mulu sih. Ya saya masih bingung guys. Ternyata begitu bos. So tanam benih. Oke okay, kita akan tanam benih. So nice. Oke okay, tanam benih, yes. Saya sudah jadi petani yang kaya raya. Belum kak, belum. Oke okay lah. Ketuk rumahmu dan chat dengan. Okay. Kita chat dulu rumah supaya. Oh men, rumahku langsung jadi bagus. Iya bos. Oh kita punya kandang ternak. Kita chat warna merah dan kamu juga mengecat silonya. Oke okay lah, kita ngecat silonya. Oke, harus naik level kali ini. Bagus, sekarang mari kita undang teman untuk pesta. Yes, kita klik lagi. So, kita ini buat apa? Thank you. Oke, so kita akan ya beli ayam. Mari kita beli seekor ayam lagi. Oke, so kita akan beli seekor ayam lagi, guys. Kita lihat di mana uang kita. Oh, di situ. Oke lah. Oh. Oke. Kali ini kita tutorial aja dulu lah. I don't know. But yeah, I'm gonna bangun nih, bangun sudah. Oh, sudah dikasih makan. Ini ceritanya dikasih makan, bos. Oke lah. Oke. What? Spektak sepetak telur meng apa juga MK2. So. Weh, ini kalau yang ini kayaknya ini kalau kayak di apa namanya? Di COC itu kayak dia punya games. Ini gamenya Supercell juga jadi. Oke, kita ambil telurnya ayam karena kita sedang bertani di sini, bos. Yeay, dapat apa ini? Selamat sekarang kamu menjadi petani level 2. So, kita sudah jadi petani. Kita kedatangan pengunjung untuk. Apa kabar? Saya Mike dan saya pengelola pabrik tua di dekat kota. Apa nama petanimu? Oh, nama pertanianmu. Apa ya? Nama Eki. Nama saya saja. Lega rasanya mengetahui ada orang yang mau mengurus tempat ini sampai berjumpa lagi. Oke, sama-sama, Pak. Saya akan mencoba untuk mengurus tempat ini sekuat tenaga. Dan mudah-mudahan Bapak suka dengan hasil kerja dan jeripaya saya.
Bagus, bagaimana jika gandum ini di rumah menjadi roti di toko roti yang baru? Mah, baik juga, mantap. Buku menu toko dengan tombol. Oke. Oh, iya gitu ya. Oh. So, kita akan bangun toko roti di mana ya? Kayaknya di sini aja boleh deh. Oke. Ah, kita tidak akan memakai. Kita tidak akan memakai games kali ini karena kayaknya itu. Yeay, kita sudah buka panggangan roti. So, everybody. Nice. Selesai memanggang seketika tombol akan. Ah, boleh ah. Terlalu banyak. 4 menit. So, itu masih 4 menit. So, kita akan ambil lagi ini. Yes. Kita sudah potong rumput. Dan kayaknya kita mau beli lagi. Ini buat apa ini sebenarnya? I don't know, guys, tapi kita akan taruh aja di sini untuk ya. By the way, kita harus tanam jagung lagi, tanam gandum atau tanam jagung ini bagusnya. Oh, seharusnya kita harus beli lagi, guys. Dia punya adakah? Adakah atau cuman itu sih? Au. Nice. Ini harus taruh di sini Ini lagi Kita harus buat banyak ini, guys. Tidak boleh cuman sedikit-sedikit karena ini apa namanya? Sudah tidak bisa kah? Sudah tidak bisa. Oke lah. Kita akan tidak sih. Kita akan tanam jagung di sini. So, nice. Terus kita akan tanamkan gandum di sini. Di sini harus gandum karena kita mau buat roti, guys. Jadi kita harus tanam gandum. Yeah, ini buat apa ini? Oh, jangan dulu, guys. Belum ada kita punya. Oh, kayaknya sudah ada. Pabrik pakan. Oh, jadi ini tempat kita kasih makan ayam, guys. Jadi ayam harus makan di sini. Aduh, lapar lagi. Ayo makan nih. Nah, saya sudah kasih makan kalian. Makan. Cepat bertelur lah. Kita lihat lagi ini. Mas menunggu. So, kita akan lihat lagi di sini, guys, apa yang bisa kita bangun. But kayaknya baru ini sih. Aduh, belum bisa pelihara anu kita. Babi. Sorry. Kita belum bisa pelihara ini. Apa tadi? Sapi, guys. Tapi ada babi juga sini sih. Temukan level 10, temukan level 6. Nanti kita masuk ke level selanjutnya sih. Oh, kita punya ini sudah bisa. Oh, belum. Ini belum juga. Kita akan selesai mempercepat. Kita selesaikan aja lah. Nice. So, oh, ada pengunjung datang, guys. Ada pengunjung lain. Lebih baik tanyakan apa keinginannya. So, kita akan tanya keinginannya apa. Apakah bau yang menyenangkan itu datang dari sini? Oh, mohon maaf. Saya berlaku lancang. Nama saya Joan. Hai, Joan. Bisakah kamu menjual ini kepadaku? Ya, saya bisa lah. Siapa tidak mau uang toh? Yes, level up. Kita sudah sampai level 4, guys. So, oh man. Ada mobil datang. Sampai level 4 ini. Wih, mantap, dia ngedrift, bos. Lihat deh. Wih. Bisnisnya berkembang. Terus memanen ladang. Membuat roti dan menghasilkan telur untuk dijual. Tidit. Apa artinya tidit? Truk pengiriman sudah datang. Bersiap-siaplah kebanjiran pesanan. Oke. Papan pemesanan tunjuk pesanan tersedia dapat. Peng...
Aduh, dia sampai sana apa ini? Oke. Itu dia tur pengiriman perjalanan KTK. So, tunggu tur pengiriman kembali untuk membawa hadiahmu. Lalu ketuk untuk mengambilnya. Thank you. Kayaknya harus dipanen lagi kita punya. Oh, sih kita sudah dapat hadiah nih. Nice. Terus kita akan tanam lagi dengan gandum lah. Tanam lagi dengan gandum, bos. Lihat anak-anak TK itu mengirim ucapan terima kasih dan selamat. Oke. Kita sudah kasih. So, kita No. Oh, belum jagung, guys. Apakah mereka sudah kenyang? Kita akan tambah lagi, kita punya ayam di sini kayaknya sih. Supaya banyak telur. Nanti datang yang pesan lagi. Terus kita terus makan. Yete. Saya punya ayam sudah makan, bos. Oh, siapa yang datang lagi nih? Level up. Oke, kita sudah level 5, bos. Saya orang besar itu. So, kita akan bertanya. Halo, saya Greg, tetanggamu. Jika mau butuh alat, datang saja ke tempatku dan saya akan mencarikannya. Oke, terima kasih atas bantuannya, Pak. Saya menerimanya itu dengan berat hati. Oh, salah, dengan besar hati. Bisa kita menggunakan alat itu untuk menyirangi. Sorry guys, saya tidak terlalu fokus karena saya tidak pakai kacamata. Bisa kita menggunakan alat itu untuk menyiangi lahan. Mari kita kunjungi petani pertanian Greg. So kita akan melihat mana rumahnya ini Greg ini. Greg, where are you Greg? What? Oh shit. Kita cari di sini rumahnya. Oh Greg. So kita akan lihat rumahnya petani. Selamat datang di pertanianku. Pastikan untuk melihat. Oke, nice. Weh, pertaniannya lancar, Pak. Sudah banyak guys di sini, bisa kalian lihat. Apa ini? Oh, di sini kalau kita mau beli kayak beli bibit untuk bibit untuk ini jagung untuk sebagainya, apalah itu yang kita butuhkan. Kayaknya kita harus beli deh. Beli benih. Ini untuk apa ini? Kayaknya. So, kita sudah beli itu, guys. Dan kita kembali ke kita punya rumah. Greg benar-benar baik hati, ya, dia memang baik hati. Tapi dibayar juga, bos. Seandainya dia kasih gratis, itu baru bilang baik hati. Kamu bisa menambahkan lebih banyak teman sebagai tetangga. Oke. So, kita dapat makanan ayam lagi. Apakah ada ayam yang lapar? Tidak sih. Yeah. Nice, bebe. Aduh, kosong lagi. Haha. Kita masak lagi. Bolehlah. Oh, kita punya jagung sudah masak, bos. Oh, man. Oh, kita punya tempat penampungan jagung di sini. Haha. Kayaknya kita harus tambah juga lagi ini, guys, lahannya kita. Iya toh? Mudah-mudahan bisa lagi satu. Nice. Kayaknya harus dipagar deh. Atau gimana nih? I don't know, kita harus. Oh, sudah bisa. Sudah. Yay! So, jadi petani hebat, guys. Kita petani sukses sekarang.
Belum sih, baru level berapa? Baru level 5. Ini belum apa-apa ini sih. So guys, itu hanya dia untuk hari ini dari game High Day. Kayaknya game seru juga sih. Kayaknya ini bisa kita potong dengan menggunakan ini, guys. Tapi lama kayaknya. Begitu caranya ya. Kita dapat poin. Ini kalau kayak di COC ini kayak kita potong ini, potong ini. Apalang? Ini apa ya? Kayak supaya dapat games begitu harus potong-potong pohon toh. Oke, I know. So guys, hanya itu dulu. Terima kasih buat kalian yang nonton. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena saya masih pemula, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ini channel. See you next time. Dadah.